Oke guys, ini TV kemarin yang rusak mati total. Sekarang sudah menyala, tetapi ternyata ada kendalanya. Seperti ini. Tidak bisa nangkap siaran. Oke. Kita perbaiki lagi. Ini untuk AV. Oke guys, pada waktu buka mesin TV tabung yang paling perlu diperhatikan adalah waktu membuka ke playback ini ya. Caranya harus kita buang dulu. Ini kita groundkan. Jadi ini kita buka tuh, ini tegangan tinggi guys, jadi harus dibuang dulu. Oke, setelah yakin baru kita buka. Oke, udah aman. Baru kita bongkar mesinnya. Oke guys, ini waktu mengoprek di bagian tunernya sampai beli tuner baru. Tapi seperti kita ketahui, tidak membuahkan hasil guys. Jadi memang segala pekerjaan itu butuh pengalaman, butuh referensi, tanya sana, tanya sini, cari informasi ya guys. Oke guys, kasus yang langka ini akhirnya terpecahkan, yaitu ada kerusakan di bagian primer, tapi ini memang sangat-sangat membingungkan guys. Jadi dia kalau kita open di B plusnya ini, kita ngecek biasa kan tegangan B plus kita open nih, dia normal keluarnya tegangan 110-112 volt. Tapi begitu kita sambung,
dia ngedrop tegangannya, guys. Ngedrop sampai 80 volt. Yang berakibat kepada suara berdengung, berdengung gitu. Jadi ini kasus sangat-sangat langka, guys. Jadi sepertinya di area sekunder yang kita oprek, area sekunder kita oprek, elko-elko semua kita ganti sampai ke bagian ini, audio semua kita ganti, nggak membuahkan hasil, guys. Sampai pernah IC ini juga udah ganti, tuner juga pernah ganti, tidak membuahkan hasil karena kasusnya sangat aneh, guys. Jadi begitu volume digedein, dia gambarnya hilang. Jadi seolah-olah tuner bermasalah. Ternyata biang keroknya ini, guys. Kapasitor 100 nano sama 15 nano. Letaknya di bagian primer sini. Ini, guys. 100 nano ini 15 nano. Setelah diganti, kita lihat hasilnya, guys. Suaranya bersih, tidak ada dengung. Oke, guys, itulah tadi kerusakan TV yang dengung, kasus yang sangat-sangat langka. Bagian sekunder, bagian yang lain kita oprek, ternyata kasusnya adalah dua kapasitor di bagian primer. Oke, guys, terima kasih yang sudah nonton. Thank you for watching. See you.